semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak nggak membahas mengenai pelajaran atau tutorial, dan kali ini kakak akan unboxing barang yang kakak beli di Shopee ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di YouTube Uli Setyaningsih. Oke? Nah, jadi kali ini kakak akan unboxing, ini kakak beli di Shopee ya. Kakak beli ada sepatu, ada dompet ya. Nah, nanti kakak akan taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Kalian langsung klik aja kalau kalian mau beli atau mau samaan dengan kakak. Oke? Okay? Nah, di sini kakak belinya di Dunia Fashion ya. Dunia Fashion, dunia.fashion88 ya. Dan ini bagus ya. Kemasannya bagus. Kita lihat ya. Isinya apa aja gitu. Kita beli apa aja. Kemarin kakak pesan ada beberapa barang ya di sini. Kita buka dulu. Ini dibungkusnya rapi ya. Kita buka apa aja. Wow, bagus ya. Oke, kakak ada beli sepatu ya. Terus kakak ada juga beli, wow, kakak juga ada beli sandal. Ini nampak gak ya? Nih, kakak juga beli sandal. Terus ini kakak beli ada beberapa kayak dompet ya. Tapi dompet ini bisa uang di dalamnya dan bisa juga berapa kartu gitu ya. Tapi kita buka satu-satu ya. Dan kemasannya juga bagus ya. Tiga, betul nggak ya? Tiga kalau beli. Oh iya, tiga benar. Jadi bisa terpercaya ya. Kita buka satu-satu ya. Ini kalian kalau untuk ini ya, untuk sepatu yang seperti ini, kita buka dulu. Kita buka dulu ya. Satu. Nah, ini untuk pergi kayak hiking bisa ya. Wow, cantik banget. Jadi kenampakannya seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ini tapaknya juga karet, bagus ya. Bagus banget. Terus warnanya juga bagus ini. Ini. Ya, jadi ini bentuk kenampakannya, ini bagus banget ya. Nih. Terus juga bahannya untuk ini ya. Dia kayak kulit ya. Tapi enggak itu ya. Enggak ringan ya, maksudnya padat gitu. Jadi bagus ya. Dan ini juga desainnya kampas ya. Betul ya. Bagus banget nih. Nih, modelnya seperti ini ya. Dan ini bagus banget. Dan tingginya sekitar 5 sentian ya. Dan ini ada warna apa aja ya? Kita lihat dulu ya, warna apa aja. Pink, hijau, kuning sama hitam. Jadi kakak ambil yang warna pink gitu ya. Ini bentuk pinknya. Nih, ini warna aslinya benar sama dengan ini ya, yang kakak tunjukkan ya. Nah, ini jadi ukurannya ada ukuran 37, 38 sama 39 sama 40 ya. Dan ini benar-benar recommended banget ya. Benar talinya, bahannya kampas ya, dan punya tali juga. Dan ukurannya 37 untuk 23,5 cm panjang kakinya, dan 38, 24, 39, 24,5 cm, dan 40, 25 cm gitu. Jadi kalian tinggal ukur panjang kaki kalian berapa, jadi kalian tinggal lihat aja mau nomor berapa gitu. Oke? Karena kan setiap sepatu kan beda-beda kan nomornya, ada yang nomornya besar tetapi kecil. Nah, tetapi di sini, nah kalian tinggal ukur kaki kalian aja berapa sentimeter. Nah, kalian jangan pilih deh nomor berapa aja. Dan ini bagus banget ya. Ini bagus banget. Ini kalian tinggal lihat. Nih. Memang bagus dan sesuai dengan gambar ya. Ini bagus sesuai dengan gambarnya ya. Jadi dengan deskripsi yang dibilangnya sama dengan yang datang gitu. Dan kakak akan buka yang kedua. Yang kedua kakak belinya sandal ya. Tapi sandalnya sandal biasa gitu. Nah, kali ini kakak, nah, barang yang kedua ya, kakak beli sandal. Ini dia. Dan sandalnya sandal biasa ya, sorong biasa. Ini dia kenampakannya. Ini dia. Warnanya kakak ambil warna krem ya. Dan ini ukurannya ukuran 37 kakak ambil. Bagus ya, bahannya karet gitu, lentur gitu. Nih, dan modelnya juga bagus, fashion. Ini modelnya model bagus ya, guys. Oke, dan warnanya ada beberapa ya.
ada warna hitam, pink, orange, sama hijau. Jadi kakak ambil yang ini ya. Ini warna apa ya? Kok nggak ada? Warna hijau. Tapi warna krem ya. Kemarin pesan apa ya? Di sini di keterangannya ada warna orange, hitam, pink, sama hijau ya. Kremnya kayaknya ada deh, tapi udah nggak bisa diklik lagi gitu. Dan nomornya 36 sampai 40. Dan ukuran sendalnya seperti yang ukuran sepatu ya, nomornya yang tadi yang kakak sebutin. Dan ini cantik banget ini. Nih. Dan bahannya juga bagus ya, karet-karet gitu. Ini kayaknya tahan deh. Dan harganya cuman 29.999 ya. Dari harga 65.000 dia menjadi diskon menjadi 29.999 atau 30.000. Oh ya, kakak nggak bilang tadi ya. Ini harganya yang ini harganya 95.000 ya. Dari harga asli 180.000 karena diskon dia menjadi 195.000 ya. Kalau yang ini harganya 30.000 ya. Nah, lanjut lagi kita buka ini ya. Kakak beli dompet ya. Kakak beli dompet. Jadi tokonya ini banyak ya, jual kayak sendal-sendal gitu atau sepatu. Kalian tinggal lihat aja di tokonya langsung ya. Kakak belinya di mana ini? Di Dunia Fashion 88. Dan ini murah banget, guys. Ini harga apa namanya? Dompetnya 8.800 ya. Kita lihat. Bagus enggak? Wow, lumayan lah ya. Dengan harga 8.800 ya atau 9.000-an gitu. Nih. Wow, bagus juga nih. Nih. Simple ya, cantik. Elegan ya. Harganya juga terjangkau gitu. Ini warnanya ada merah, biru, krem, hitam, sama dark pink gitu. Light pink, dark pink, black, gray, blue, red. Merah, biru, abu-abu, pink gitu ya, kayak krem-krem gitu. Jadi kakak ambilnya warna merah. Wow, banyak sakunya, guys. Ini ada saku satu. Terus juga ini juga satu, dua ya. Ada sampingnya, tiga. Nih. Tiga. Terus kalian bisa buka di tengah. Nih, tengah. Wow. Ini ada satu. Nih, dua, tiga, empat. Nih. Terus ada juga ininya. Kartu-kartu. Kalian bisa masukin di kartu ini. Oh, simple banget nih. Bagus lah. Untuk pergi ke pasar ya. Untuk pakai dompet ini bagus kok. Nih. Kalian bisa lihat langsung. Kalian bisa langsung cek aja di tokonya langsung di Dunia Dog Fashion 88 ya. Nanti kakak akan bikin linknya di bawah deskripsi ya. Kalian tinggal klik langsung. Dan ini salah satu yang kakak beli. Dan ini sesuai dengan deskripsi tokonya gitu. Dan kalian bisa langsung lihat aja di tokonya banyak menjual barang-barang. Kayak apa namanya? Sendal, dompet, tas juga ada gitu. Kalian tinggal klik aja dan harganya juga terjangkau. Ibaratnya dengan kualitas seperti ini dan dengan harga cukup lumayan terjangkau ya, atau murah ya dengan kualitas seperti ini gitu, kita bisa beli produknya bagus gitu. Oke? Dan itulah review kakak dari kakak beli 3 macam ini. Kalian bisa klik langsung ya linknya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, see you next time.